وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Dah, Bapak Lurah atau pejabat yang mewakili, Ibunda Ibu Lurah, segenap keluarga besar PKK, kemudian adik-adik tiang, semua anak-anak yatim kami, segenap pengurus masjid, selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Barang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan izin oleh Allah taala barang-barang kita gawe pegoyan bagus. Satu pekerjaannya, tetapi masya Allah di dalamnya pada saat ini banyak yang kita lakuin. Sering kita sebut tuh dalam kitab Al-Madkhal karangan Imam Ibnul Hajj jilid 1 jelasan nita mun tengawe pegawaian bagus nelui niata. Mara misalnya niata nang masjid iktikaf, niata nang masjid dengaran pengajian, niata nang masjid santunan anak yatim, niata nang masjid niatin si bagus-bagus, sehingga dakana seki pegawaian te lagu masya Allah malaikat repot nyatat pahalanya, termasuk seperti apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Selawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabar-barang selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, seki salawat terbaca inu adam midapna. Kenapa? Mendatangkan rahmat. 10 gentina si Allah Ta'ala salawat. Sekik salawat dengan Allah Ta'ala seumur-umur hidup ta, seumur-umur ta, denagan buik-buik. Apalagi 10. Nah, maka oleh karena itu mudah-mudahan kita selepuk ta mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya Rabban Alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Apa yang perlu lakukan pada saat sekarang ini? Ini sungguh amalan yang sangat luar biasa. Mulai dari bagaimana kekompakan pelunggu, ini sangat luar biasa. Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata beliau? La ghalabata illa bil quwwah, wa la quwwata illa bil ittihad, wa la ittihad illa bil musyawarah. Enggak bakalan menang amun dik tebesopo. Munta milih menang, omong-omong munta milih menang harus takwa. Jadi kata Imam Ghazali, enggak mungkin bisa menang kalau orang itu enggak kuat. Yang kedua, enggak bisa kuat kalau enggak bareng-bareng.
Jadi amun temele kuat, harus tebesopo, harus tebareng-bareng. Seperti apa yang perlu gue lakukan pada saat sekarang ini. Yang sangat salut banget. Kenapa? Luar biasa. Batur-batur bajang, bagus. Tanah ngadok dirina, bergabung kanca dengan si notabenenya pelunggu orang tua kami. Pelunggu orang tua kami juga membuka diri bareng-bareng kanca anak bajang. Nih, adik-adik tanda sebeji-beji, alhamdulillah hadir pada saat sekarang ini. Ini udah kelihatan bagaimana kemudian persatuan pelunggu, masya Allah, yang sangat demen banget ngeliatnya. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian barang pengurus masjid, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kata beliau, wala ittihada illa bil musyawarah, nggak bakalan bersatu kalau ndik tersering silaturahim. Logo muntamele besopo, gamat-gamat pada bedait, gamat-gamat musyawarah, gamat-gamat silaturahim. Makanya oleh karena itu, ini langkah yang sangat luar biasa. Tadi kita dengar batu-batu bajang, luar biasa. Sambutannya luar biasa lah. Bagaimana kemudian agana apa yang dilakuin sama orang tua kita sile itaino, aganamu berkah endah. Tadi juga masya Allah dari ibunda ibu ketua PKK kita dengar ombe sumbang si PKK luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu Tian, nasi pertama, apa yang perlu ngelakuin mulai dari persatuan itu udah kelihatan. Jadi ke depannya amun namene gubuk gempang ta kelurahan ta ijo balit sini semakin maju, harus nenue si mara ini besoku kalangan kelepuan mara ini. Kedepannya program apapun bakalan mudah insya Allah. Kenapa? Udah terlihat dari persatuan EP, persatuan pelunggu pada saat sekarang ini. Bapak Ibu Tian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kedua, apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini dijelasin dalam suatu kitab. Di antara amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan, apa itu? Al-iksaru minas sadaqah, taluwe-luwe angkun tabah sedekah. Nah, dalam kitab itu sedekah, sedekahnya umum. Mau sedekah sama fakir miskin, silakan. Mau sedekah sama orang tua jompo, enggak apa-apa. Mau sedekah untuk anak yatim, luar biasa. Bahkan baginda Rasul mengatakan, apa kata baginda Rasul? Ana ma'aka fil yatim kahatainil asabi'atain. Saya sama seperti apa tuh? Saya, aku ana baginda Rasul kanca dengan si girang nyantunin anak yatim ngene jarakku jamali akhirat di surga. Mara angkun aparan jadi telunjuk kanca. Jadi tengah, ngene rapatna jemaah ngene. Dengan si girang ambek anak yatim lo, berarti amun ngene dong tetanggaan kaca baginda Rasul. Kalau baginda Rasul masuk surga, berarti orang yang menanggung anak yatim, si girang berbayang untuk anak yatim, insyaallah tamu surga. Rapat dakwah. Hebat dengan si girang nyantunin anak yatim. Pira-pirana 1000, pira jarakna. Makanya karena itu menjadi semangat untuk kita bareng-bareng. Luar biasa. Dengan si nyantunin berbeng tiba anak yatim, ya beda pahalana. Makanya baginda Rasul bilang seperti itu. Rapat luar biasa. Bahkan tuh dijelasin dalam kitab dijelasin dalam kitab itu Kanzun Najah Wassurur fil adda'iyatil lati tashrahu sudur. Itu ada kalau santunan kepada anak yatim, nah, jangan lupa pegang kepala anak yatim. Jauh otaknya. Dakwaan jelasannya, pira aja jumlah buluna rambutna. Pira aja luwe rambutna le otakna kenai si iman ta. Sekeno dakwaan dosa salah tetampun insya Allah ta'ala. Lagu didik ke golak-golak yang ini ngono. Besang aja kena otak pun. Dende. Nah, pakai kerudung umbeta. Oh, pada mewakilin masih no. Jangan ada kerudung. Nih,
Itu kata para ulama, kurang lebih rata-rata bulun tesitio oleh otak ta, ini kurang lebih 12 yu deku anduik na, 12 ribu yang tumbuh. Ini bulu dengan rata-rata, dek na bulu dengan botak je. Si rata-rata sama adik-adik ni 12 ribu ke seki anak yatim tegal otak na 12 ribu dosa salah tetap usia Allah subhanahu wa ta'ala sekali tenyantunin. Lagu dendek ke? Kete. Jauh otak mek kan kita dengar. Lagu diulangnya dan kepeng. Jangan. Kepeng mau? Ya. Yeah. Nah, kenapa nek keberkahan bagi orang-orang yang demen sama anak yatim? Makanya tuh adik-adik sekalian, nah terutama EP adik-adik anak yatim tuh, kalau ada yang ngundang EP beginian, silakan hajat orang tunaikan. Nah, lalu pertanyaannya, lengan piran sampai umur piran naran anak yatim. Anak yatim sino tersebut di anak yatim qoblal bulugh. Sebelum balik sampai na balik. Amun na balik jararan anak yatim. Oh, bekeke terang yakin tiang EP na ida si tua-tua ini anak yatim ida. Mati doang dengan tua ada kadang. Lagu nek dia jadi anak yatim, ku mena wah toa ide. Nah, adik-adik ne sineman balek, ruaran anak yatim. Nah, jadi mun dek neman balek, arak kan batas-batas sana disebut anak yatim, amun dek neman balek. Be ukuran balek dalam kitab tuh Safinatun Najah kurang lebih telu tandangan balek. Seke wah ngimpi. Dan dia nulak ngimpi dia nama datang bulan lagu umurnya 15 tahun ngono 15 tahun berarti balek mana mati ya mana darah meta angin lagu wah balek ya ngumbe kanggo terbesar tiga bersedekah tiba ya boleh tetapi sodakohnya bukan sodakoh atas nama anak yatim lagu sedekah kepada anak biasa lagu kanggo kanggo dia ngumbe. Nah, iya, makanya ada sekalian, masya Allah, EP yang anak-anak yatim ini sungguh sangat dipuji amal baginda Rasul. Nah, lagu ini Bapak Ibu tiang, amonara pelunggu si mon basan tano siapa rano si nandar anak yatim bahasa tiang. Si ya le EP le pelunggu tuan diam anak yatim sino agak sabaran sekedi. Karena cobaan beda le anak yatim sino. Amun tersebut telah santai salah. Ya lainan aktifna anak-anak yatim sino. Lainan kerasan cobana. Telahan pelunggu muni. Laguan ya boleh pahalana. Pokoknya karena itu, nih masya Allah tabarakallah. Sedekah itu nek nagan ngurangin rizki. Justru nambah rizki. Itu ada dalam suatu kisah dijelasin tuh arak dakwaan dengan ini sahabat kalau ke khilaf Utsman bin Affan itu sahabat ini lah sugi luar biasa saking luwe nekur mana harta na kan wah sedekah hangna doang nih ya demen bersedekah sana sahabat Utsman bin Affan ini demen bersedekah. Setelah ini dakwaan masya Allah tabarakallah badeang ya kurma kurma nasino ternyata saking luwe na luwe masih tersimpan sisana wah kesedekahan. Setelah ini ternyata sampai seda kurma sino tersimpan lagu sisana wah sedekahan na. Setelah ini ternyata masya Allah tabarakallah setelah ini arak dengan sakit. Ah, ingat lagu sahabatnya demen sedekah. Arak dengan sakit, enggak na obat na, apa obat na? Kurma seda, belin ni si dengan mahal si nembelina. Coba amun itu kurma seda bolang ta. Lagu ini nasya Allah, hikmah Allah bagi dengan si girang bersedekah. Nek naulak kurang rezekinya semakin dekat na beng rezeki si sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan tuh dijelasin yang namanya sedekah bilang jelu tudfa'u sab'ina baban minal bala.
yudfi'u sab'ina bandan minal bala. Dengan sigirang sedekah bilang jelau ino nutup 70 balak bencana musibah siarak li jelau sino. Misalna rek dengan terutama sedekah subuh. Kamu nebu pinaang diri EP, pinaang diri pulunggu, celengan li bali. Tamang bilang jelau 500, bilang jelau 1000, bilang jelau 2000. Nah jemaah mau ngaful beng anak yatim. Karena mau 500 sanit semelnya di anak yatim. Aku mau nualue aman. Lagu ingat amun pulunggu marakno dende ulik-ulik ke jemaah. No nara tak kau boleh terasa sebiar mana? Ya buka na. Nek anggo. Amun nepe buka ya, nepe bersedekah, epe nyele ngarani no. Untuk epe sendiri. No mau nualue sedekahi. Sedekah subuh, masya Allah, itu sangat luar biasa. 70 balak bencana musibah, si Allah titip untuk dengan ini burung ya kena ada Quran. Mun dengan girang bersedekah, terutama sedekah subuh. Oh, tuh ada kisah lo yang luar biasa. Ini dengan ini orang kasih burung sugi, luar biasa sugi. Sampai-sampai bakat tuan ya tiba baturna, be kana. Singane aluk luwi harta ini kana. Niku tok aku ngaduang ya. Coba bada aku kana. Be anang ku ngaduang ya nang kana. Ya daman sedekah. Ino anang na sedekah, gue wah mau. Kana yatim yang na wah gue mau. Dengan pati jompo wah gue mau. Saking na nambah doang. Bada ni si batu naong ne kana. Jema ini kan jelo juma. Coba jemaah toko li deket raja. Deket raja atau ipi toko? Setelah itu, jemaah tanya pilih deket raja. Dan dia lupa songkelang otak raja sini. Suruh ini yang ngani otak raja. Pong. Jemaah kamu nawata songkelang otak raja sini kan terik songkona mahkotana. Pasti bau nepe si ajudana. Ah, tagihna penjara epe. Nah, ya wah kudu bayarna hiriti siluina ganda berkurang harta ini kan. Ternyata tentu. Jemaah-jemaahna tentu. Deket raja tona tokol bejuma. Nah, tagih deket raja tona tokol bejuma tentu. Gitana dengan ngono. Tepak ngotak raja sinuk. Pak. Terik sangko raja sini. Loh, ketuaan ajudah noah gedak nagen jagur dengan si mene nagen jagur dengan si apa rana mantok otak raja apa nang kita si raja nekejeluk kan kita le songkok kuno ternyata le songkok raja sino le mahkota si kaduangan raja sino arak peledu mun basantian kala jengking apa ngana raja nende bau yang ngana coba nenara ya nyongkelang otakku ngana sangat naku si teldu ngana coba nenara iya dengan sini kan napak otakku ngana pasti saya bakalan digigit sama kala jengking itu ngana nende tangkap ya bengah harta malik ngana coba enggak jadi kurang rezekinya. Kenapa? Ya demen sedekah. Allah Ta'ala ganti sedekahnya. Dia tertawa oleh ngan. Mulai lagi tambah penjara. Burung. Loguan langsung bayang ya rezeki malik isi raja. Kenapa? Dengan si demen bersedekah. Dik nagin kurang harta bendana rezekinya. Maka pelunggu yang ada rezeki lebih. Jangan lupa sisihkan untuk semeton jarinta anak-anak yatimta si ngebutuhan. Ah, yakinlah Bapak Ibu tiang, amun tadaman bersedekah sino, jemaah lesopo waktu kita ditimpa suatu yang mungkin problema yang besar. Nita tahu mbega nalengan apa yang kita solusi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata solusinya ini salah satunya orang gemar sedekah. Bahkan kata baginda Rasul tadawau bisadaqah. Kata baginda Rasul tu nene lupa neng kan? Dah lupa bersedekah cara salah supuk cara untuk ngapain? Untuk mengobati suatu penyakit. Penyakit yang mungkin dek nara obat coba obatin kudu sedekah. Arak no gurun teguh dengan gurun teguh di Mesir. Beliau sino namanya Muhammad Al-Ghazali. Ulama belik di Mesir semua. Beliau oleh sebuah waktu ternyata badeangnya dengan toa. Dengan toa sakit.
sakit dengan toak nesini pada kanca sakit pamane sininggal seminggu wah liwat. Wah macam manang nami tobat di nadeit obat sino macam tiba-tiba wah pasrah wah nih. Oi pasrah ya Allah kah sang mulang gak na sang marana para paman gana nagin mati wayan ona lagu dakuan tiba-tiba leka ya anang toko na. Nah kebetulan beliau punya toko. Selain leka anang toko ternyata tiba-tiba setelah sampai toko arak dengan ngendeng. Dengan ngendeng. Ngendeng kepengen, ngendeng rezeki kan. Dengan ngendeng. Benar. Nih. Amun Mesir kan ngadu pon ya. Kepeng pon Mesir. Mun bahasa Mesirnya juneh kan. Geneh kan. Nah jadi bayangnya dapat niatan agan sehat wayah mamana. Ternyata tentu dakuan tagak nagan sembayang zuhur bapak beliau. Masya Allah tabarakallah. Kayaknya kena menek naga duduk. Dakuan ya menek sino bebarangan. Mohon maaf peneknya. Sugul kanca penyakit nama ada apa. Mabelik batu. Sugul. Bingung gak mana? Bapaknya bingung. Ya ada apa ini? Kan tumben nih penyakit ini. Ngonek berobat dene ini. Macam dene ini. Ternyata tiba-tiba ulik anaknya Muhammad Al-Ghazali sino. Ternyata ketahuan baik. Apa gawe epe ngana tansu tiba-tiba sugul penyakitku ngana oh ngana tetu oh tadi ketika saya ke toko ternyata arak dengan ngendeng li itu betiang beng ya bapak ngana niatang tiang kan epe sehat ternyata tetu berkat na bersedekah konten dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala pantaslah bagi narusul mengatakan tadawau bisodako mundi tendait obat sebuah penyakit coba niatang sedekah untuk penyakit sinu insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ara endah. Batur kami mahat, mahadah sama beliau. Batur ne Nina. Sebagian nomor hari ponis si dokter. Loh, sekat daripada yang anak ini ngana. Dokter ponis. Loh, lo macam anak namanya tobat. Ternyata wah yang dengar sepuk masyata mun pemilih bacat pedang anak misalnya tepunis ngerawani si dokter coba nih gawe kanan sedang kahang apa sih paling udah menang itu kan ternyata tetu ya pedang telekung telekung mahal paling udah menang sedekah niatangnya dirina gana bacat pedang anak tak pulunggu nengka anak nempat anak oh mama betradi-tradi doang anak. Kenapa? No, kecanggihan, kehebatan yang namanya sedekah. Makanya karena itu, Masya Allah, tabarakallah, apa yang perlu lakuin? Ini salah satu amalan yang luar biasa. Salah satu sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu tiang, batu-batur bajang, siapa agan tebarang-barang dalam amal soleh. Ibu-ibu tiang di PKK, lanjutkan program pulugu. Ini program yang sangat luar biasa. Yang mungkin saya belum menemuin di tempat lain. Ini ya toko undait sini. Bonit yang tok, sangara si tempat lain. Nah pengurus masjid ke barang-barang. Ini salah satu amal soleh. Siamu nebuja dendik temilih ketinggalan. Yang dengar tadi kata mami kurang lebih 12 juta. Oh cakep banyak tuh. Lumayan. Adik-adik mau IP berkelambi lebaran. Mau ide beli-beli sandal. Lumayan. Nah makanya Bapak Ibu tiangka. Ya sebagai semangat ta, untuk ta, bareng-bareng lah. Terutama di bulan suci Ramadan kan kita tahu tuh. Ini amalan sunnah. Tapi bagi Allah dihitung sebagai amalan wajib. Man adda faribotan. Ngana say-say min gawi pengen bagus di bulan suci Ramadan. Kaman adda faribotan sab'ina marrah fima siwa. Say-say gawi pengen pardu di bulan Ramadan. Pada kenana yang gawe pardu 70 kali lipat le bulan silain. Terus sai-sai gawe pengoyan sunnah le bulan Ramadan kaman adda fariwatan fi ma siwa. Pada pahalana mara angkun gawe pengoyan wajib le bulan-bulan silain. Maka termasuk apa yang perlu lakuin ini. Ini sangat luar biasa terutama 10 terakhir. Ya Bapak Ibu tiang, 10 terakhir kah tebarang-barang dah tepecu-pecuan. Kira-kira adik-adik lapar-lapar lebaran, demen nepe atau bahagia atau sedih? Hah?
Daman dengan ini, kumbena bercatat kelebih lebaran. Daman ni, mana ulama lain? Masya Allah sedih. Ya, kenapa? Karang semenda nagan birin si tamu agung bulan secara mamak. Nah, maka sering tiang sampaikan tuh rapat-rapat akhir-akhir Ramadan kayak begini, pacu-pacu pada berdoa. Pacu-pacu berdoa sebagus-bagus. Amun bahasa tiangnya nah dengan arah kadang dengan je sibuk si berdoa. Ia je sibuk minak jajah. Ibu-ibu, kanggo pe minak jajah. Lagu dah lupa berdoa. Kekalam-kalam nana, ni lupa. Dengan sibuk lalu tadarusan. Ia sibuk lalu minta kelebih lebaran. Kanggo pe kelebih lebaran. Lagu dah minak so kundah. Lagu anda dah lupa. Pacuan anda isi tetap terus nganau. Dengan sibuk zikir wirid. Dengan sibuk apa? Dengan jek sibuk dapat zikir wirid kelapaan angku. Ia je batu-batu bajang sibuk abu burit. Orang abu burit kena sudah nyebut na. Dengan sibuk metal Lailatul Qadar. Ia sibuk hadirin bukbar. Hei batu bajang. Kanggo pe bukber dalam balai pe lo tumben ini kan bau enda lo guan kadang bukber no kadang tiang abot kadang ni apa tabot bukber no bagus mai kandu tendah lo guan maksud tiang dendi sampai ya mina itu bayang maghrib pelat teraweh dik mau dak kan no kanggo pe bukber agunda lupa bayang maghrib jamaah. Bukber sila, aku dah lupa sembahyang isya jamaah taraweh mau, kan hebat. Bukber nama upah dan nama u, ya kontak. Dengan sibuk tahajud, ya kadang sibut mereka simbut. Perikena simbut nan subuh subuh ini. Ende ne akhir Ramadan nikah kita barang barang, terutama le akhir akhir le bulan apa le malam malam si ganjil ganjil sih. Nangka kane newah. Pira nangka? 20 telu. Bae 24 lah karang semenda Ramadan gembili nang eta maka si kurang-kurang le wawah liwat kah tetambah barang-barang sisa-sisa Ramadan ini kita lakuin dengan baik karena kita tidak tahu bulan Ramadan mendatang kita tahu berit apa di kita. Maka oleh karena itu apa yang perlu dilakukan pada saat ini masyaallah amalan mulia. Lanjutkan dan tetapkan amalan ini. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.